Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Hadi, kelas 4 jurnalistik B. Di tengah wabah COVID seperti ini, himbauan-himbauan untuk menjaga kesehatan ataupun membantu ekonomi masyarakat di tengah wabah sangat penting untuk dirasa. Oleh karena itu, hari ini saya akan mewawancarai Ketua RT dari RT 002, RW 002, Kelurahan Sumberjaya, Kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara untuk mewawancarai bagaimana sih himbauan-himbauan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, ataupun bagaimana bantuan-bantuan yang diwacanakan oleh pemerintah dan dibagikan kepada masyarakat. Oke, ikuti saya. Hari ini kita telah bertemu dengan Bapak Ridwan Lubis, selaku RT 002, RW 002, Kelurahan Sumberjaya, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Selamat siang, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana puasanya, Pak? Alhamdulillah, berjalan dengan baik. Masih oke, okay, Pak. Masih siap, Pak. Iya. Jadi gini, Pak, langsung saja, sejauh ini gitu, Pak, apa saja sih himbauan-himbauan yang dilakukan pihak RT sendiri kepada masyarakat itu mengenai dampak-dampak COVID-19 ini? Dampak COVID-19 ini dari RT kepada warga masyarakat sesuai dengan arahan dari atasan, dari kelurahan maupun dari kecamatan, itu kita arahkan sesuai dengan hal yang disampaikan oleh dari kelurahan untuk melaksanakan ya, mengurangi kegiatan dengan mengambil pembatasan jarak di antara warga ya, terutama sekali di tempat-tempat keramaian seperti warung-warung dan beberapa kegiatan lainnya yang mengundang banyak masyarakat. Dan kepada warga juga kita sampaikan apa-apa yang disampaikan oleh kelurahan tadi, baik berupa pemakaian masker, namun mengingat permasalahan COVID-19 ini, yaitu virus corona yang menjadi wabah internasional ya, cukup cepat dalam perjalanannya sehingga masyarakat tadi belum sempat kita himbau seperti apapun, baik dari atasan belum ada pembekalan juga pada RT mengenai virus corona ini untuk disampaikan, dijabarkan kepada warga masyarakat. Hal ini juga terlihat daripada beberapa pendatang mudik ataupun tamu yang dari luar ya, banyak yang menghindar untuk melapor sehingga kita tidak bisa melaksanakan ODP di rumah. Nah, itulah yang bisa kami lakukan. Nah, kalau jadi, seputar untuk menjaga kesehatan sudah dilakukan itu ya, kalau masyarakat himbauan ya, ini sudah dilakukan. Dan respon masyarakat sendiri gimana sih, Pak, menurut Bapak sendiri? Respon daripada warga masyarakat itu kita merasa tumpang tindih tadi. Masyarakat, warga masyarakat tidak sepenuhnya dapat secara spontanitas menerima, mengingat hal itu akan membatasi pergerakannya, baik dia pergerakan secara dagang ya, juga mau bekerja, mau ini. Dan kepada keluarga yang didatangi tadi dari tamu ataupun pemudik dari luar kota yang kena ODP, secara tidak langsung kan satu keluarga itu sudah termasuk ODP. Jadi mereka tuh merasa acaranya terhalang. Jadi warga masyarakat tidak spontanitas bisa menerima arahan-arahan itu. Cuma mereka tetap mengalaskan namanya dengan ekonomi mereka. Dengan kurangnya gerakan mereka di dalam berusaha tadi, tentu mereka terhalang dalam ekonominya. Terus kita tahu, sama-sama tahu gitu, Pak, efek dari COVID ini kan banyak gitu, termasuk salah satunya kita harus menjaga kesehatan ya. Terus ada juga efek negatifnya seperti ekonomi merosot gitu dari warga setempat itu. Sejauh ini ada gak sih, Pak, bantuan-bantuan yang diberikan kepada warga setempat, baik itu bantuan langsung atau bantuan sembako pada warga? Memang ada bantuan juga dari pihak pemerintah, bantuan yang juga
dampak dari ya COVID-19 ini, dan sebagian dari Pemko sudah diserahkan, sebagiannya akan menyusul juga. Di dalam hal ini memang yang diberikan bantuan itu berupa sembako. Nah, sembako ada beras, telur ayam, gula, kacang hijau, Indomie, ya beberapa yang lainnya. Ya alhamdulillah warga dapat menerima ini. Cuma di dalam penyalurannya ada terlalu banyak itu ketanggungan-ketanggungan yang terlihat ya. Mungkin dengan sistem kerja mungkin kurang apa, kurang begitu mengena. Sehingga warga tadi yang merasa belum mendapat, merasa seperti diabaikan. Sementara pihak dari kelurahan maupun kecamatan ataupun dinas tempat kan belum bisa mengaturnya dengan sistem yang betul-betul akurat gitu. Karena yang terlampau kejadian tiba-tiba saja gitu. Nah, untuk pembagiannya kepada warga masyarakat hanya dibatasi sampai 500 KK. Nah, sementara pendataan sudah mencapai 600 KK lebih. Jadi waktu pembagiannya hanya dibatasi 500, yang sisanya merasa diabaikan. Enggak timbul penilaian-penilaian negatif kepada pihak kelurahan, khususnya kepada RT setempat ya. Jadi kan diharapkan juga, diimbau juga kepada pihak pemerintah untuk koordinasi di antara dinas-dinas terkait untuk tidak mengambil semacam keputusan sendiri atau menentukan kriteria sendiri bagi penerima bantuan kan. Karena ini merupakan dampak sosial langsung atas COVID-19 ini. Jadi berarti sebenarnya untuk penerimaan efek COVID ini nggak ada, maksudnya nggak ada di orang miskin ataupun di orang kurang mampu, nggak ada gitu Pak? Ya seharusnya seperti itu. Namun yang terjadi sekarang ini ada yang dipilah-pilah. Ada kriteria yang mungkin dibuat oleh pihak kelurahan sendiri. Sementara kita tahu bersama bahwa dampak dari COVID-19 ini adalah menyeluruh, tidak ada perbedaan. Nah, cuma kalau kita menilai dengan keberadaan orang lain, yaitu kita nggak tahu dari mana kita tahu kehidupan orang lain. Kalau hanya sebatas kasat mata saja kan. Jadi banyak timpang tindih dalam hal ini. Sementara ada yang menyampaikan warga bahwasanya yang senang yang kaya itu sudah dapat, sementara kami dari dulu belum ada dapat apa-apa, apalagi dapat serangan gini. Nah, itu banyak itu, ada yang ribut ibu-ibu rumah tangga di kantor lurah, ada yang sampai menangis, ada yang sampai menjerit seperti itu, dan banyak gugatan-gugatan lain yang mereka lakukan karena benar-benar mereka mengharapkan. Berarti implementasinya tidak sama gitu Pak, ataupun belum maksimal apa yang diwacanakan dengan kerja di lapangan? Belum, jauh belum. Karena baik mereka menyampaikan data-data penerima, daftar penerima itu banyak tumpang tindih, sehingga yang saya tahu sendiri dan saya lihat sendiri, yang sudah meninggal pun ada namanya. Itu satu. Yang kedua, ada yang suaminya menerima juga di provinsi walaupun belum diterima tapi terdaftar di Pemko, dia sudah menerima. Jadi yang sudah menerima di Pemko tidak menerima di provinsi, ya kan? Di provinsi tidak menerima di Pemko gitu. Cuma dari pola kerjanya di kelurahan tadi yang saya lihat, mereka juga bingung karena dari atas, mungkin dari pihak kecamatan atau dari pihak dinas sosial, dinas terkait, tidak ada juga semacam sosialisasi atau pembekalan dalam hal ini, sehingga hanya sebatas menyampaikan melalui telepon seluler kan, menyatakan bahwasanya tolong disediakan nama-nama penerima ini untuk penerima bantuan Pemko, kami tunggu jam 10 pagi. Sementara dia sampaikan malam, jadi tidak cukup untuk mengambil data-data profil warga kan. Itu mulai kecewaan warga, dan mereka, warga juga langsung ke kantor lurah. Ya
Taulah kalau warga yang tadi ibu-ibu rumah tangga yang datang, dengan situasi sekarang ini pembatasan jarak tidak lagi bisa dilaksanakan, juga pemakaian masker juga ini sembarangan, sehingga timbul kekacauan-kekacauan. Oke lah Pak, tadi udah banyak kali harapan yang kita sampaikan gitu kan, ya, kepada pihak pemerintah kota, camat, kelurahan gitu kan Pak, dan harapan kepada masyarakat sendiri untuk dapat sejahtera di tengah wabah COVID-19 ini gitu kan. Amin. Semoga apa yang sama-sama kita harapkan itu gitu Pak, apa yang sama-sama kita idam-idamkan, apa yang sama-sama diwacanakan pemerintah itu dapat terrealisasi dengan baik gitu Pak. Ya, untuk kedepannya, untuk gelombang-gelombang berikutnya gitu kan. Iya. Kayaknya itu saja Pak, pertanyaan-pertanyaan dari saya seputar tentang bagaimana sih bantuan-bantuan ini, bagaimana sih himbauan-himbauan yang dilakukan pihak RT, pihak kelurahan terhadap masyarakat di tengah wabah seperti ini gitu Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barusan tadi kita telah melakukan wawancara kepada Bapak Ridwan Nubis selaku RT 002 RW 002 Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dari beberapa penjelasan dari beliau, banyak sekali yang dapat kita ambil sebagai analisa, sebagai kenyataan yang terjadi di lapangan seputar kebijakan-kebijakan yang terjadi di tengah wabah COVID-19 ini. Di antaranya adalah Pematang Siantar, Sumatera Utara adalah kota yang masih dikatakan zona hijau dalam penyebaran COVID-19, dan penerapan PSBB di wilayah ini juga belum diterapkan. Oleh karena itu, himbauan-himbauan untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan yang disampaikan oleh RT kepada masyarakat merupakan suatu kebijakan yang baik dan patut untuk diapresiasi. Oleh karena itu, untuk kebijakan seperti menjaga kesehatan, menjaga kebersihan itu sudah dapat dikatakan baik, meskipun masyarakat belum sepenuhnya dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak RT. Yang kedua adalah tentang bantuan langsung tunai ataupun BLT yang diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo berupa sembako yang bernilai Rp600.000. Dari bantuan-bantuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang ketimpangan sosial berupa bantuan tersebut yang dibagikan kepada masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh RT tersebut tadi, dari 600 KK sebagai penerima, hanya 500 KK yang mendapat. Selebihnya 100 lagi dialihkan kepada provinsi. Itu menjelaskan bahwasanya tidak sedianya masyarakat, tidak sedianya pemerintah terhadap bantuan-bantuan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah tentang keterlibatan pihak RT di dalam kelurahan. Pada kenyataannya adalah pihak RT sangat minim sekali dilibatkan dalam proses bantuan sosial kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak kelurahan. Ini menyebabkan pihak RT tidak tahu ataupun pihak RT kesulitan dalam mensosialisasikan bagaimana bantuan-bantuan, bagaimana himbauan-himbauan kepada masyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian kepada kita, bagaimana kelurahan dapat mensosialisasikan, dapat membentuk suatu gugus yang baik yang disampaikan kepada RT untuk kemudian diperpanjang tangankan kepada masyarakat. Dari semua itu, pada intinya adalah semua wacana-wacana pemerintah tentang himbauan, tentang bantuan yang diwacanakan pemerintah khususnya di Kota Pematang Siantar masih dapat dikatakan minim dalam pelaksanaannya. Menurut Ketua RT, masih banyak sekali ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali tidak terlibatnya pihak RT di dalam kelurahan. Oke, baiklah. Saya Muhammad Abdul Hadi dari kelas 4 Jurnalistik B. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.